lagi berada. Posisi aku sekarang lagi ada di BPB Dalam. Siap. Siap. BPB Dalam. Jadi pasca bencana banjir bandang masih ada proses pengalihan. Jadi untuk distribusi bantuan logistik masih terus berjalan setiap hari. Karena sampai dengan hari ini masih ada puluhan keluarga yang masih menanti di dua lokasi. Pertama di Dodi Klatur, markas milik TNI Angkatan Darat. Yang kedua di Kosala, di jalur jalan raya Cipanas Citarek. Jadi pagi ini juga bahkan langsung dikirim. Bapeda juga. Bapeda. Ini hari ini langsung dikirim, Pak? Ya, ke Lebak Gedong, Cigobang, Cinyiru, ya. Kemudian Banjarsari. Banjarsari. Tadi ekor. Ini kan di ruangan bina. Cimit ya? Logistiknya berupa beras, tentunya sembako, ya, berada. Ada juga air mineral, terus ada juga berbagai kebutuhan lain yang tentunya sangat dibutuhkan bagi para pengungsi pasca bencana banjir bandang dan longsor di 6 kecamatan di Kabupaten Lebak. Pakai seragam oranye, Pak Ahmad Dias, kasih dialog BPBD Kabupaten Lebak. Oke, itu aja, brother. Siaran pagi ini, terima kasih. Jangan lupa di subscribe gratis